Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Enok Eksplorasi. Sekarang saya berada di belakangnya office penyeberangan kapal Gili Trawangan Bangsal atau Pelabuhan Pemenang Lombok Timur. Sekarang saya berada di Gili Trawangannya. Ini saya mau ngajak Anda eksplor sore ke arah sana tuh. Nanti ketemu di belakang saya di Scala Wakes bar di sana ya. Kita explore Gili Trawangan. Oke. Sore 17/2023. See next video. Follow me. Kondisi Gili Trawangan tanggal 17 Mei di sore hari ini kesibukan. Jadi mayoritas transport yang digunakan oleh masyarakat Gili Trawangan atau penduduk Gili Trawangan atau wisatawan yang berkunjung Gili Trawangan, transportnya sepeda ya. Sepeda ini contohnya saya nih, sepeda nih. Gili Gelato itu kemungkinan ya produknya dari ini ya, Bali Sanur punya Massimo Ice Cream. Beach Walk Club. Ini baru nih. Terawangan Dive. Terawangan Dive ini pernah. Kebab 24
24 hours masih ada ya. Jadi sekarang sistemnya nggak ada lagi ya, toko atau shop di tepi pantai sekarang dilarang, harus di pinggir. Kemarin ada beberapa yang di sana itu kebab itu digeser, dipindah ke sebelah kiri. Jadi tidak ada lagi shop yang ada di pantai gitu loh. Suara kuda tok 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 tok. Salah satu alat transport pengangkut barang yang ada di Gili Trawangan. You have to say giti giti. Giti giti. Kring kring. Sekarang sudah berbeda ya, dulu tidak ada lagi part ini, sekarang ada part atau tower-tower untuk para penjalan kaki, khususnya wisatawan yang suka jalan kaki ini menggunakan part ini, tidak lagi seperti dulu ya. Dan juga pumpingnya ini pumping baru ya, ini kita gunakan sekarang di pumping. Utara ya, sudah. Utara ini apa?
musik kita di mana sih? Di Nusa Tiga namanya, di Utara. Utara kan ya? Nusa Tiga ya. Sekarang kita di Utara, Nusa Tiga. Jadi masih mau lagi ke kanan dari pelabuhan itu. Sebenarnya ke kanan, mutar ke kiri nantinya kita. Ikuti di video yang eksplorasi. Nice view. Tajudin. Tajudin. Ya. Asli mana sih deh? Lombok. Lombok. Ya. Barat? Lombok Barat. Di mana? Di Senggigi. Oh, dulu yang tinggal di Grand Valley. Oh, saya dulu tinggal di Grand Valley, guys. Jadi dekat dari kampung saya. Ya, oke. Okay. Harapan untuk selanjutnya, sekarang kan Gili Terawangan meningkat wisatawannya kan? Banyak datang wisatawan karena di Gili sama di Lombok. Okay. Sudah aman. Jauh dari masalah dan dari COVID juga sudah jauh. Ya. Mudah-mudahan semua aman, lancar, dan tamunya semua aman. Ayo, bahasa Lombok, ajak semua. Ajak semua Lombok, teman-teman ke Gili atau ke Lombok, gajah kita cepat kaya. Itu ya, harapannya ya. Tapi itu bercanda ya, harapannya yang penting banyak dulu wisatawan. Ya, banyak dulu, kalau kita di sini kan kita respect sama ya, tamu mereka. Pendatang. Welcome ya. Selalu welcome. Ya. Dan okay. Kita juga selalu memperhatikan, berpun belanja, tidak belanja, kita ya. Selalu welcome. Makanannya? Sehat. Enak? Enak, agak mahal sedikit. Ah, tidak juga, oke okay, ya. Tapi kalau untuk wisatawan ya wajarlah mereka. Wajarlah. Tapi kalau untuk lokal nggak begitu. Ya kalau kita ya. Makan di restoran atau di tempat yang agak mahal. Mahal ya, mahal juga. Tapi kalau untuk makanan kan kita, suka makanan tradisional mungkin enak ya. Iya, ada murah. Yang jual keliling. Ya, oke. Okay. 10 ribuan. Bagaimana sekarang dengan meningkatnya turis? Alhamdulillah. Yang masuk agak meningkat. Ya, oke, okay. Pendapatan ekonomi ya. Sudah lumayan. Ya. Membaik. Ya, membaik. Bisa untuk bayar sekolah, okay. Bisa untuk keluarga. Ya, mantap. Tidak kayak kemarin pas COVID, semua hancur. Oke. Okay. Tajudin. Terima kasih banyak nggih. Semoga Sida sukses. Saya Enok. Enok. Enok eksplorasi. Enok eksplorasi. Eksplorasi. Oke, okay. Nggih. Terima kasih banyak. Sukses Sida. Saya masih berada di utara ya, di Nusa Dua.
on the way ke senternya Kristi Karya.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enok Eksplorasi. Sekarang saya masih berada on the way ke Cika House di Central di Terawangan. Sekian dulu video dari saya Enok Eksplorasi. Jangan lupa like, share video ini ke teman kalian. Tongkrongin terus Enok Eksplorasi Gili Terawangan, 17 Mei 2003. Wisata sore, long drive around Gili Terawangan. Welcome to Gili Terawangan, wonderful Lombok, wonderful Indonesia. Ciao. Ini di belakang saya nih reviewnya, keren. See you next video. Welcome to Gili Terawangan, Indonesia. Enok X.